Halo, assalamualaikum. Salam olahraga. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, sehat, bugar, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tentang olahraga atletik, yaitu kombinasi gerak dasar atletik, nomor tolak peluru atau lempar bola. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Kita mulai dengan kompetisi dasar 3.3-4.3. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami dan mempraktikkan kombinasi gerak dasar lempar bola atau tolak peluru. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas apa itu atletik dan atletik nomor lompat jauh. Hari ini kita akan bahas nomor lempar, yaitu tolak peluru atau lempar bola. Tolak peluru atau lempar bola adalah cabang olahraga atletik yang menggunakan bola atau peluru dengan beragam berat. Berikut tahapan dalam melakukan tolak peluru atau lempar bola. Berikut gambar gerakan utuh rangkaian tolak peluru. Gambar lapangan tolak peluru. Tugas untuk kalian di rumah adalah lakukan gerakan tolak peluru atau lempar bola yang dimodifikasi seperti pada video yang telah dicontohkan sebelumnya. Lakukan dengan penuh kehati-hatian. Kirim tugas kalian dalam bentuk video. Sebelum Bapak akhiri, jangan lupa ya, kerjakan tugas sambil tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan memakai sabun di air yang mengalir, dan menjaga jarak. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.